Adita dari Holland Bakery Condet samping PS Store nih. Ada kemalingan ya. Katanya malingnya menggunakan senjata api. Sekarang udah ada anggota dari Polsek Kramat Jati nih di sini. Perampokan berlangsung di sebuah ruko jual ponsel milik Putra Siregar, atau yang kerap dikenal dengan PS Store, pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023, malam. Ruko yang terletak di Jalan Raya Condet, nomor 13B, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, itu dirampok seorang pria, yang diduga memanfaatkan pistol jenis senjata api ketika beraksi. Kapolsek Kramat Jati, Kompol Tuti Aini, menjelaskan modus pelaku yakni dengan bermula hendak membeli ponsel di ruko tersebut. Pelaku seorang, dan berpura-pura membeli handphone. Ketika nota dikeluarkan karyawan, pelaku langsung todongkan pistol ke karyawannya, lalu membawa kabur handphone, kata Tuti saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Setelah mengetahui kejadian, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi, dan langsung mewawancarai pihak saksi mata. Hingga kini, Tuti mengungkapkan, jajarannya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini proses penyelidikan, semoga segera tertangkap pelakunya, pungkasnya. Jangan lupa subscribe ya!